Amin, amin. Itu syafaat, syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongannya siapa? Pertolongan yang diberikan oleh Allah Ta'ala khusus kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan nanti di hari kiamat, tidak ada satupun manusia yang bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang kuat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia berhadapan dengan Raja yang Maha Raja, yang Maha Kuat, yang Maha Kuasa, yang Maha Agung. Dan disitulah manusia semua tertunduk, takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mana-mana lahu rahman wa ta'ala sawwaba. Kecuali satu orang, satu manusia ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan, akan diberikan madad-madadnya. Yaitu manusia yang pada malam hari ini kita bacakan salawatnya. Dan beliau mengucapkan analaha analaha. Beliaulah baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad. Alhamdulillah kita pada saat ini bisa menghadiri Majelis Taklim Nurul Mustofa di Jalan Raya Ragunan. Ya, alhamdulillah guru kita yang mulia Al Habibah Hasan Jabar juga bisa menghadiri acara untuk memimpin. ودفع مساءات عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يسير حبيب الله على يسير حبيب Insya Allah saya ke depan, masih saya ke depan. Jalan terus Nurul Mustofa, jangan mundur.